My Loving Brothers, sahabat janda sekalian. Sekarang saya berada di mana nih? Gunung. Di Suawa. Di mana? Gorontalo ya? Di Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau ke kebun dalam rangka untuk memetik buah langsat. Buah langsat. Nah, perbedaan antara rumput yang langsat dan langsat itu dari segi rasa ya. Kalau rumput itu rata-rata manis. Sedangkan kalau langsat sendiri ada yang biasa hambar, ada yang manis juga, dan ada yang kecut. Dan dari segi kulitnya pun berbeda. Kalau langsat tipis kulitnya, sedangkan kuku agak tebal dan bijinya pun gede-gede. Ya, kuku. Kemudian dari segi wangi juga lebih wangi kuku ya. Nah, ini sekarang saya berada di kebun abah ya, kebun daripada istri saya sendiri. Nah, kurang lebih 1 hektar ya. Markisa juga. Nah, ini bukitnya bro, kawan. Karena di sini lari-lari doang kalau di bukit kayak gini. Itu sana guys, ada tangga-tangga. Sudah ada buah markisanya kawan-kawan. Sekarang tinggal pohon langsat. Sana pohon langsatnya ada dua pohon. Satunya udah habis, tinggal satu lagi itu yang tinggi banget. Masih sekitar 1 karung tuh, yang 50 kilo. Terbang tuh sama dengan burung garuda ya, burung elang. Tapi burung enggak alo ini lebih gede lagi. Parunya kuning, kawan-kawan. Burung alo. Nah,
tahu bahasa Indonesianya apa sama atau gimana, nggak tahu sih.